Oke guys, jadi di sini kita akan menggunakan Grok Hyper guys ya. Jadi aku udah main, cuman kita bakal coba sekali lagi gitu guys. Bagaimana sebetulnya kalau misalnya Grok dijadikan Hyper gitu ya? Jadi aku pakainya itu mungkin Flame Retribution coba ya. Ada yang mau rusun nih kayaknya tampaknya guys. Kalau Flame Retribution itu ngambil damage kan, jadi kita retri, ngambil damage orang, terus kita ceduk. Damage nya jadi mantap sekali harusnya guys. Harusnya ya. Weh, mau dilasit-lasit temen dia nih guys. Yaudah lah kita retri guys, karena itu emblem jungle juga, jadi dia udah lebih cepet tuh ya, ngambil itunya. Kita skill ini guys, supaya apa? Supaya kesini, dan kita tarik kesini, kita bisa dapat pukul dua-duanya langsung guys. Oke, kita pukulnya gantian nih guys. Supaya apa? Supaya ini guys, jungle lebih cepat mati lah. Oke, kita pukul. Baik sekali guys, dia ngebantu jungle guys ya. Kita habis clear bawah, harusnya kita level 4 nih guys. Harusnya kita level 4. Dan seharusnya kita udah bisa berperang. Sabar dulu guys, hantu. Kita bakal bikin ini dulu aja nih. Aku bakal bikin ini dulu guys. Oke. Aduh, kok belum level 4? Nah, udah level 4 guys. Gas, gas, gas. Bam! Wih. Loh, kok hilang? Pop! First blood guys. Mantap sekali guys ya. Wih. Tes. Wih, flicker guys. Wih, kok disampah? Kita bilang guys ya. Aduh, disampah guys. Ayo, maju, maju, maju. Wih, kok ada kotak-kotak gitu guys? Layarku guys. Apa itu Selena kok jadi kayak gitu guys? Ya nggak tahu. Apakah saya menggunakan map hack? Gas, 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 gas. Ada minion nih guys, ada minion. 5, 4, 3, 2. Jadi ini kita langsung gini aja nih guys. Ya, udah ini kan? Pam, pam, full. Gila bos, bos ngeri kali guys. Sini, sini, sini. Kita curi guys, kita curi guys. Kalian lihat ya. Ini bab biru kita curi guys, bab biru nih guys ya. Set, gila guys, mantap sekali guys. Kasian guys, gak dapat bab biru guys ya. Kasian sekali guys, dia tak dapat bab biru. Gak ada yang follow up guys, teman-teman kita ya. Hati-hati kawan, hati-hati kawan. Balik, 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 balik. Cukup, 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 cukup ya. Oke guys, jadi di sini aku bakal gini ya. Nah, supaya apa? Ngejanggalan langsung cepat. Tapi kereset tidak, gak apa-apa. Is okay guys, kita dibantuin Baxia ya. Oke, sabar. Aduh, tadi terlalu apa ya? Aku pengen ngehit dodonya langsung gitu loh, biar basic attack-nya bisa dodonya langsung. Tapi ternyata malah nggak dapet. Weh, 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 weh. Aduh, diambil juga buffku loh, astaga guys. Aku harus tadi ke biru dulu. Aduh, aduh, diambil guys. Tapi ini kalau misalnya jungle kayak gini udah nggak bisa rubah guys ya. Oke. Coba retri bisa nggak ya? Ah, bisa sih guys, retri. Betul. Aduh, digocek kita guys. Ya ampun guys, tergocek kawan. Tergocek. Kok bukan aku yang nge-kill guys. Astaga, disampah mulu dari tadi ya guys. Sampah mulu dari tadi kita ya. Kita berarti disampah terus guys. Jadi enak-enak biru tetap sih menurutku ya. Okay. Gue lock lo, kita yang lock dia guys. Kalau ada ulti aku gas langsung guys, walaupun gak ada minion guys. Ah, lebih pilih buff apa pilih ini ya? Ini aja deh lebih pasti guys. Eh, dorong, 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 dorong bro. Tabrak, tabrak, tabrak. Aduh guys, sabar. Aduh, 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 aduh. Sabar. Tak cedum. Mantap sekali guys. Sabar. Hati-hati guys. Hati-hati ya. Oke, oke, kita ngambil buff dulu aja guys ya. Ngambil buff dulu, sabar. Tentu ya kan, ambil buff dulu. Wih, mau dicuri ke buff kita nih? Enggak sih. Kita ambil buff dulu guys. Aku ngapain ya guys ya? Aku ngapain ya? Jadi Grok ini buat jadi jungle gimana ya? Oke sih, tapi kayaknya lebih enak di ini ya guys, di samping ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya di samping itu dia bisa ini guys, bisa apa ya? Bisa pakai spell flicker guys, itu mantap banget guys. Grok itu pakai flicker guys, dia bisa langsung ulti cedum mati gitu musuh. Jadi core musuh atau
ya lebih enak di samping sih, tapi tetap GG guys. Karena memang hero-nya OP ya. Mantap sekali, BOD, BOD. Tapi mungkin aku bakal bikin ini dulu guys, biar penetnya benar-benar sakit ya. Waduh. Waduh. Mati gak tuh dia guys, ya mohon maaf kawan. Ntar. Itu dia guys. Wah gila guys, kalian lihat. Gila, kita nyedot damage. Nyedot damage guys. Kalian lihat. Kita pukul guys. Mati nih guys. Bam. Gila guys, langsung tewas dia kawan. Full. Mantap sekali guys. Gila guys. Dia ngedive aku kan. Gila banget guys. Weh, temboknya keluar. Jadi gimana menurut kalian guys, Grok Hyper ini guys? Ya gak tahu. Aduh, kalau buat nyuri-nyuri objektif sih mantap sekali ya. Weh, kita harus cover nih guys. Weh. Ya ampun guys, langsung mati loh. Nah itu dia guys, kekurangannya. Jadi kayak dia maju pelan-pelan. Gimana ya? Kita nyuri damage berapa sih sekarang, kita lihat ya. 50 plus 20 target physical attack. Ya 70 guys, 70 physical attack. Sekarang physical attack kita ada berapa? Physical attack kita itu ada 400. Ya GG sih, dapatnya banyak guys ya, 70 itu banyak loh. Kita ini dulu guys, cedum. Cedum, tutup. Waduh gak mati guys. Gak mati kawan. Sabar lu guys, hati-hati guys, dia bakal cedum nih. Hati-hati guys. Jadi ya, menurutku bagusan ini guys, bagusan. tolong. Bagusan Grok samping ya. Oke. Okay. Deh, sini nggak berani dia guys maju guys. Nah kalau kayak gini, mana ya? 2 detik guys. Apakah dia mau kesini? Waduh. Kalian lihat guys. Mati juga tapi kita guys. Aduh. Sabar. Ini masa satu bar doang sih. Mati itu guys. Kalau mati ini masa guys. Ini apa ini orang? Mana ini masa guys? Nah, kalau ini nggak mati sih. Aku harus pistol dulu guys. Baru dia mati guys. Sabar ya. Kita farming dulu. Jadiin BOD. Abis itu jadikan pistol ya. Oke. Nah ini mati nih kalau masih ini guys. Oke, kita curi dulu ya damage nya ya. Curi dulu guys, ayo sini. Boom. Boom. Itu dia guys ya. Full power. Mau adu mekanik guys ya. Bukan adu mekanik sih itu. Aduh pukul. Kayaknya tadi tidak ada mekanik guys. Tidak mekanik guys, cuma pukul-pukulan ya. Oke, kita sekarang bakal bikin pistol dulu ya. Karena pistol ini sangat-sangat GG untuk musuh yang banyak sekali armornya. Nah ini kalau untuk kontes Lord gini, ini benar-benar mantap banget guys. Karena tinggal ceduk satu gitu, retri maksudnya. Sangat-sangat GG. Oke, nice. Oke, gas, tabrak. Cedum. Kalian lihat guys damage-nya ya, mantap sekali. Oke, kita coba tutup. Sabar lu, santuy lu. Kita kesini aja guys. Nah, nih kita ambil ininya ya. Buff merahnya kita ambil guys, buff merah kita ambil. Wih. Mau dikontes sama dia guys. Wait. Tuh, kita curi damage-nya dia. Jadi damage dia itu jadi nggak gitu sakit, damage kita jadi lebih sakit gitu guys. Tapi enakan yang slow sih tetap guys, karena ya walaupun damage kita lebih sakit, tapi kita nggak bisa mukul dia buat apa gitu kan? Iya itu sih bener sih enakan, makanya orang nggak banyak yang pakai ya. Kita bakal bikin ini Hunter Strike. Beh. Betul. Waduh, itu dia guys ya. Full power, gila. Wah, ini kalian lihat ya, kita putar. Sedum. Wah. Itu kalau aku retri kayaknya langsung hilang guys ya, kita bilang.
Gue lock lu. Wede, soalnya nicknamenya gue lock lu. Wede, sangar banget nicknamenya guys, tapi kita yang lock. Iya. Aduh, kita bikin ini guys, immortal nih guys sekarang ya. Wah, mati guys. Iya, pokoknya kita coba bunuh clean lagi guys. Sabar guys ini. Boom. Wah, gila guys. Benar-benar sangat-sangat full power nih guys ya. Mati guys langsung guys. Ini kalau kita perang lagi kita mati sih, jangan-jangan. Soalnya kalau misalnya clean lewat sini dia tewas guys. Clean lewat sini sekali putar doang tadi ya, kalian bisa lihat. Oke, 14 detik kita bisa lah ulur-ulur dapat ini guys. Sabar, santuy. Ini bukannya ini guys, gue lock lu, ha? Hah, apa maksudnya? Iya, sabar, lari guys, lari. Aduh, kecepatan ultinya guys. Aduh, kecepatan guys, ultinya. Set. Iya. Oke guys, kita gocek. Enggak berani dia guys. Wih. Berani kah? Enggak berani dia, mundur dia guys. Oke, balik. Untung aja tembok yang sangat mantap tadi ya. Have you ever seen an ancient one? Cetum, kalian lihat guys. Oke. Recall guys. Kita enggak kepancing. Aku tidak terpancing sih. Dum, mati dia guys. Monster kill mantap sekali guys. Kita bakal kasih tahu ya retrinya cooldown. Ada rasa tuh guys. Geli-geli guys Lin. Tembak Lin. Tembak Lin. Dar. Ini Klinnya pasti kesel sih. Cepum! Buar! Gila, guys. Double kill ya. Oke, guys. Kita triple kill, guys, ya. Waduh, nggak dapat triple kill. Mundur dulu. Jangan di-end dulu, guys. Aduh, di-end, guys. Jadi, ternyata Grok walaupun jadi jungler pun, guys, ya, tetap bisa full power. Tapi menurutku, lebih full power itu di side lane gitu ya. Entah di XP atau di Cold ya, XP sih biasa ya. Gila guys, kalian bisa lihat ya, walaupun jadi Grok Hyper guys, damage-nya itu 41%, damage yang diterimanya itu 24%. Wow.